iki akunya yang goblok apa mapnya toh? Kok dari tadi diputer-puterin ke sini-sini aja? Masa kuota aku juga habis, gak mungkin lah. Dari tadi kok muter-muter di sini aja. Kok aku merinding yo. Jangan sampai ada yang nongol. Aku kan paling anti kalau misalkan melihat sesuatu yang tiba-tiba mbak tungul gitu toh. Daripada mikir yang enggak-enggak, mendingan dah. Ya Allah, ya Yesus, jaga, ampuni, jagalah anakmu ini. Saya gak ganggu, sumpah aku cuma lewat doang. Aku gak ganggu, ya Allah, Yesus, ampun. Aduh, siapa ini tangannya siapa ini? Mbah, saya gak ganggu, mbah, sumpah mbah. Cuk raimu, rai sangar di setan. Kan kata Andi ya. Anu mas, saya itu tadi muter-muter aja dari tadi tuh di apa sih namanya disasarin map, nyari alamat, ujung-ujungnya sini terus mas. Awan-awan, arek gimbal lu gak cocok melbu gini. Kudu nih kau nubengi cengkok ikut ruwo sekalian. Ruwo? Ya bener toh. Jangan-jangan raimu, wow, kira aku setan. Kau narin di. Luar kota mas. Ya wis, rono sae. Iya mas. Jadi gini bang, saya itu kan beli Vespa. Terus saya lihat di bagasi depannya itu ada kayak denah, kayak map. Nah, pas saya lihat, terus saya cari-cari denahnya itu sampai sekarang nggak ketemu-temu bang. Nah, kamu udah cari kemana aja? Udah nanya teman-teman Vespa di Malang. Anak-anak Vespa? Iya. Belum sih bang. Tapi percuma juga dong kalau kita nanya, mereka juga nggak tahu. Yang penting nggak ada salahnya kan kalau kita udah berbuat baik bang. Ya emang sih buat baik itu bisa ke siapa aja ya. Tapi kalau yang dibantu nggak jelas ya sama juga dengan song. Ya. Bang, abang kok nggak takut toh jalan-jalan sendirian di makam? Ya santai toh. Oh iya, kenalin. Saya Simon. Cipeng, Ustadz Cipeng. Ustadz? Ya, sus. Salam kenal ya bang ya. Aku sih sering kesini, teman. Ya, 4 tahun lalu aku ketemu seseorang. Ya awalnya indah sih, tapi ya berakhir. Ya terakhir, ya di sini, ya sudahlah. Tuhan yang menentukan semuanya. Bang, kenapa sih bang setiap kesenangan pasti berakhir dengan kesedihan. Terus kalau kita udah mumpuk kebaikan, kenapa berujung dengan pengkhianatan? Semua udah ada yang ngatur, Mon. Tuhan yang menentukan.
Mas. Kok enak Vespa, Mas? Ya Vespa ku iki. Hah? Vespa ku. Oh, jenengan Pak Vespa juga toh? Ya pasti ya. Wah. Wow. Juga keren lah Pak Vespa anu. Iya. Wah. Ya ayo nanti wis. Monggo kula ngetutke no. Ayo wis ayo. Oke. Lah tak jukuk Vespa sik. Beres. Bentar, Bang. Aku tuh pernah kesini ya. Loh, katanya kamu belum pernah ketemu sama anak-anak. Udah, waktu itu aku cuma lupa siapa ya namanya ya. Tapi bener, tempatnya ini juga. Ini Vespanya aku juga inget ini. Iya, aku pernah kesini. Serius? Serius. Hati-hati loh, kemana itu. Kenapa? Bahaya. Bahayanya? Nanti tak ceritain. Iya. Di dalam ya. Oke, Bang. Guys. Ya. Ayo. Wah, bener. Ya, sini, Mas. Nanti iki are. Duh. Wah, lu. Iya, Mas. Ku yo apa rek? Wah. Kekak. Yo, iki lho arek itu. Oh iya. Bener. Masimo. Wis ketemu iki, Mas. Heeh, Mas. Kowe cerita. Mas. Wis tak kene. Apa iki? Biasa, Mas. Biasa. Kopi mumbul. Ya, oke. Ini, Mas. Ketemu, Mas. Meletek, ayo. Mau apa, Mas? Yang bahaya mulu. Iya. Selip gitu, kata tahu kena. Umum maksudmu? Iya. Makanya gue meneng wae. Tenang dulu, Mas. Iya. Untuk jaga jarak, biar. Oh, ngono ya, Mas. Mas, ya Mas. Mau nanya, toiletnya sebelah mana ya Mas ya? Toiletnya itu di luar Mas, sebelah sana. Di luar ya? Mau tanter? Oh, enggak Mas, makasih. Lo nggak apa-apa yuk tanter? Enggak usah, saya bisa sendiri yuk Mas, ya. Ah, nggak mau ngerepotin. Makasih. Serius Mas, bentar ya.